Walau ku tahu kau bukan tapi tetap kau terindah. Oh, cinta tak salah, aku yang salah. Hai, ketemu lagi dengan Angel Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama ada tambahan gue, Rengga Diamba di sini. Nah, itu kan jadi trademarknya kita. Iya, punya ciri khas gitu kan. Jadi kalau orang, hai, ketemu lagi. Loh, pasti channelnya Idol Fikri ini. Dan hari ini aku ditemani sama, wah, Idol Fikri juga tuh. Kalau terus ada nyanyi, itu kita banget. Kita banget. Iya kan? Jadi kita nggak asal-asal reaksi. Yeah. Jadi kita bisa nyanyi juga. Bener. Kita bukan ngereaksi sebenarnya, lebih tepatnya kita bagi-bagi ilmu. Nah, di sini. Bener banget. Iya kan? Sama-sama belajar. Nah, betul banget. Tapi sebelum itu, apa kabar kalian semuanya para subreaker aku, dimanapun kalian berada? Yang pasti hari ini aku yakin banget kalian semuanya pasti sihat walafiat. Betul sekali. Yang sakit segera disihatkan. Yang ada masalah semuanya dibereskan masalahnya. Yang punya utang ya cepet lunas gitu ya. Amin. Ya, harus banget. Curigaan doa semua umat yang diutangin juga langsung dapat uangnya dibayarin semuanya sama yang orang yang utang sama dia. Jangan cuma yang utang doang. Nah, rezekinya melimpah terus ya, ya kan. Apalagi kalau kalian nonton channel ini semua pasti langsung happy. Iya dong, betul sekali. Kali ini siapa nih yang bakal kita reaksi? Kita akan reaksiin videonya Onyo sama Ade. Oh my god. Setelah sekian lama aku gak pernah melihat mereka berduet. Iya, ini sih video lama waktu acara Bati ini buka puasa di channelnya The Onsu Family. Kalau buka puasa, kalau sahur MOP kan. Yes. Ini channelnya The Onsu Family nyanyiin lagu aku yang salah. Aduh, ini nyanyi orinya tuh Nuka sama Mahal ini. Sama Mahal ini. Mahal ini. Iya, dia nggak murah, dia mahal. Nuka mahal ini. Ini kayaknya single pertama mereka setelah. Iya, setelah Idol. Kan? Ah, benar. Buat Nuka itu single pertama. Mahal ini juga. Mahal ini juga. Ini sebelum lagu Melawar Restu, sebelum Sisa Rasa, ini lagu ini dulu nih. Single dan gue. Rame juga kan lagu ini. Iya banget. Iya banget, dan jadi soundtrack dulu sempat di itu. Kata Cinta guys. Oh. Tahu banget lu anak Kata banget Cinta. Gua nyokap gua tukang nonton itu jadi gua tahu banget. Tapi kita enggak ngebahas Kata Cinta kan. Enggak dong, ini ngebahas Onyo sama Anet yang nyanyi lagu Aku Yang Salah. Aku mau lihat keuwuan Onyo sama Anet ini kayak gimana nyanyi lagu ini ya. Mereka ini chemistry-nya tuh ada aja gitu ya kan. Kelakuannya ada aja gitu ya. Bener banget. Langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet nyanyiin lagu Aku Yang Salah. Tapi buat kalian jangan ngerasa bersalah ya kalau kalian enggak mencet tombol subscribe, tapi tetap harus mencet tombol subscribe sih. Ya, kamu yang salah kalau enggak pencet tombol subscribe ya. Salah kalau tombol subscribe di bawah. Ya enggak usah lama-lama, langsung aja Aku Yang Salah Onyo dan Anet. Aduh, baru jagonya emang ya, anak gue ini. Aduh, penekanannya. Oh. Hati. Cuma penekanan aja kan? Iya. Betapa bodoh diri. Oh ya, bagian itu ya. Penekanannya tuh ini banget. Yes. Kayak berbicara gitu, penekanan-penekanan tuh dikasih sama tadi Riff and Rounds. Juaranya emang. Baru peninyo, cepet amat. Aduh, udah deh. Aduh, ini lagi dia berabrik. Aduh, akustikan gini enak banget sih ngobrak-abrik. Nah, enak banget dan kita makin enak gitu dengerin suara mereka itu ya kan. Jadi suara kita tuh benar-benar jernih terdengar di kuping kalau ada dia. Ada sarak, ada salah, ada apa tuh benar-benar jelas buat kedengar kalau akustikan gini. Tapi enaknya juga itu, kita bebas. Nah, itu bermain, eksekusinya tuh enak banget gitu ya kan.
apa dinamikanya? Aduh, kalian dengar tadi habis yang kencang banget. Semua selesai buat Tuhan. Langsung falset dan apa powernya tuh nggak jomplang gitu kan, dari yang high ke falsetto gitu. Dinamikanya main banget. Aduh. Ada riff and run-nya, ada cannon-nya. Gila ya kalau Moran 2 ini tuh kayak saling melengkapi. Enggak perlu apa namanya? Enggak perlu kode-kodean, tapi udah tahu nih, ngerti banget nih gimana gitu ya kan. Tapi tetap katanya. Asik. Kalau tahu kita dengerin tadi Onyo kayak gini, kita kayak gini juga nyanyi ya. Salah. Bukan reaction. Kalau gitu nonton ulang. Ulang, siaran ulang loh. Powernya tengah. Beda lagi sama yang pertama tadi kan. Di sini apa namanya? Benar-benar bedain banget. Iya. Betapa bodoh diri tadi pas bodoh diri apa di apa ya? Diri, 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 diri gitu ya kan. Coba mengerti. Mulai suaranya. Lupa lirik. Ada kesalahan sedikit? Apakah ini matadornya telat? Matadornya kayaknya agak nyungsep dikit gitu, jadi agak matador tuh itu loh kayak teks gitu, ada dekat kamera gitu, ada TV gitu, ada tulisan-tulisan gitu, itu tuh matador kita bilangnya. Jadi contekan lah istilahnya gitu. Istilahnya, ya. Istilahnya itu contekan. Mungkin tadi ada masalah sedikit kali ya Mbak Anet. Apa tadi liriknya tertutup atau apa kita nggak tahu. Mbak Anet agak nggak kebaca sih mungkin. Falsetto lembut banget sih Onyo tuh. Onyo tuh tipe anak yang berani. Berani mengeksplor dirinya. Yes, mau dia falset, mau dia nyanyi nadanya tinggi, mau dia berakrobat nyanyinya ibarat kata tuh, dia tuh berani ngambil resiko. Tuh hebatnya Onyo tuh. Karena kalau kita ragu tuh bakalan fals lah atau gimana lah. Kedengaran kalau kita tuh ragu ketahuan banget. Gile. Ya, tapi memang jujur ya, kalau kita pakai falset itu buat ngeliuk-liukin aja tuh lebih enak. Jujur deh. Terjangkau lah istilahnya. Iya, ada yang gitu. High yang kita nggak bisa capai sama chest voice kita tuh bisa tercapai kalau kita pakai head voice dan enak banget mainin. Betul. Cinta tak salah. Masih bingung juga ya. Kenapa nih? Gila dangdut kayak dangdut jadinya kalau kita bukan gitu deh. Riff kita lanjutin lagi, masih ada nih kayaknya nih. Tuh lagi kan closing ya seperti biasa ya. Kayaknya opening sama closing nih kalau acara ini buka puasa nih. Kira-kira siapa besok bintang tamunya, kalian juga bisa komen di bawah. Jangan lupa di request, oke? Oke, silakan lanjutkan lagi. Bye.
semua ya guys. Oh. Aduh. Dia makanya anak ini tuh kalau dia yakin sama lagunya tuh dia enak banget gitu ya. Improv banget gitu sama dia. Improv tuh enak banget kalau Onyo kalau dia yakin sama lagunya dia yang menguasai. Dan sama Anet ini benar-benar kayak udah kode-kodean gitu. Yeah. Nah, bilang ini enak banget udah loh. Paham saling ngisi aja mereka berdua. Oke, ternyata tercut sampai di situ. Tercut maksudnya. Semprit gitu ya. Tapi yang pasti di sini Onyo benar-benar nunjukin skill banget di lagu ini. Skillnya keluar banget dari riff and run, improvisasi, dinamika. Head voice, chest voice-nya bagus banget. Benar-benar keluar semua di situ. Pecah suaranya juga. Ada. Dan harmonisasinya tuh enak gitu sama ada. Ini juga pasti nggak akan ada waktu untuk pelatihan ya kan? Iya kayak pasti kita nyanyi ini spot gitu iya. Ya kan? Kayak kita nyanyi ini aja ya, wajar gitu. Dari Anet juga kayaknya nggak hafal kan lagunya, jadi pada ngeliatin Matador. Show must go on gitu ya kan? Tapi yang pasti keren tetap keren di sini. Keuwoannya sih nggak uwo banget sih kayak romantis mereka berdua itu nggak ada pegang tangannya apa yang nggak ada lagunya mengono ya kan biasanya kan mereka pasti ada uwo-uwo berdua ini lagunya sedih gitu kan tak bisa bersama kan tapi suara mereka tetap kawin sih itu sih juara sih suara. Chemistry mereka kalau udah nyanyi itu udah paham nih mau diapain sama kayak chemistry kita sama subscriber nih nah benar banget subscriber kita nih kalian pasti kalau yang punya chemistry sama kita udah subscriber udah tahu nih data pasti subrek yang mungkin. Belum berarti belum satu frekuensi kita bakal dia langsung jadi tombol subrek nanti oh, iya, ayo berat tangannya siap loncengnya juga jangan lupa dinyalain biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita dan juga share ke semua sosial media kalian sampai ketemu di video selanjutnya bye.